ganti pemain 2. Ya 2 harus 7 menit. Kita setelah nanti kita akan ada pelatih yang untuk dampingin, tapi tidak mengasih tahu. Tugasnya gua kan yang benar-benar seniornya. Lu mau jalannya seperti apa? Lu mau mainin juniornya kapan? Mau mainin senior kapan? 7 menit. Technical foul. Ya bahaya. Kita ada punishment jadi kita itu. Tapi kalau technical foul sama teman-teman yang karena lu lagi technical foul, no problem. Kita enggak ada pemungutan biaya. Karena kita biar tidak ada berantem. Berantem ada pemukulan, tim itu jadi langsung enggak ada apa-apa. Oke. Okay. Thank you.
Jadi anak-anak kan lama nggak latihan nih. Jadi selama pandemi kita juga menunggu situasi lebih agak apa, reda juga. Akhirnya saya putusin juga, kenapa nggak melakukan latihan lagi selama kita menjaga protokol kesehatan. Jadi setiap kali latihan atau tanding kita melakukan swab antigen sebelum mereka masuk lapangan. Jadi hanya yang negatif yang boleh latihan atau tanding. Ya untuk anak-anak kan bosan kalau latihan terus ya. Jadi saya inisiatif kenapa pick up kit di internal kita aja gitu. Jadi nggak mau nggak pakai orang luar atau apa. Jadi secara kesehatan juga masih kita bisa jaga. Cuma saya juga bangga anak-anak muda yang di tim putih begitu improve. Gitu. Di tim biru juga ada yang banyak yang improve, seperti Patrick. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.